yang punyanya Central Park mungkin dengan Bapak Joko Setiadi lagi mau turun. Bajem. Ya. Show me what you got, cause I don't wanna waste my time. Uh-huh, see me in the spotlight. 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 See me in the spotlight. See me in the spotlight. Give it to me, I'm worth it. What's up sahabat properti, ketemu gue lagi Windy Muhammad di channel YouTube kita properti ya. Kali ini gue berada di Central Park terbesar di Asia Tenggara. Penasaran di mana? Ada yang tahu tempatnya di mana? Oke, betul sekali. Central Park terbesar di Asia Tenggara ini berada di Meikarta. Lokasinya di Cikarang ya, tepatnya di Cibatu. Kalau dari tol Jakarta Cikampek itu keluar exit tol 34 ya. Itu langsung lu bisa nginjak Meikarta, dan di situ ada Central Park terbesar di Asia Tenggara. Ada apa aja di Central Park? Aja yang jelas di sini ada berbagai fasilitas umum ya. Jadi nantinya kedepannya di Central Park ini akan ada tempat rekreasi buat para warga sekitar Meikarta ya. Ada juga mini zoo, ada juga food court, tempat kuliner ya. Ada juga wisata air ada di sini. Banyak sekali fasilitas-fasilitas umum yang membuat warga sekitar di Meikarta itu nanti di sini bisa melakukan hari-harinya atau melakukan liburannya di sini ya, di Central Park Meikarta. Oke, Central Park Meikarta ini mempunyai luas sebesar 100 hektar. Wow, dan ini terbesar di Asia Tenggara. Guys, gua bakal tanya-tanya dengan warga sekitar apa pendapat mereka tentang Central Park Meikarta ya. Ada helikopter. Nah, ini yang punyanya Central Park mungkin dengan Bapak Joko Setiadi lagi mau turun. Bajem ya. Mau ngecek mungkin ya Central Park-nya keadaan Meikarta seperti apa. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share this channel ya. Jika video ini bermanfaat, dan yang belum pernah main ke sini, main aja. Tadi gua kasih tahu ya, tinggal keluar tol 3 km 34 dari tol Jakarta Cikampek. Lu bisa langsung ke lokasi kawasan Meikarta dan cari Central Park Meikarta yang begitu luas. Oke. Review Central Park Meikarta, check this out. Summer days burn me out, love just brings me down. Cold inside like winter leaves, I slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby, drink your night away. Maybe we will not regret, you will not regret me. Laying down under the sun, burning love cause we are young. No one tells us what's done wrong, cause it's just me and you. Sangat nyaman sekali ya buat ya anak muda buat kumpul atau ya lepas penat lah pulang kerja ya, lebih banyak lagi yang di Cikarang lagi ya. Ini kan saya kan di Cikarang Barat ya, jauh dari sini ya, mungkin adalah sedikit-sedikit gitu. Cuma memang pusatnya memang
tempat nongkrong emang di sini aja sih, di Cikarang kan nilainya kan ya panas karena PT banyak di industrial sini. Amazing banget nih. Amazing banget, luas banget. Terus sore nih, ini sore jam 5 tuh sejuk banget. Terus kalau lo yang suka jogging track tuh sana muter-muter itu it's good banget. Harapan gua kedepannya ini di lebih diasriin lagi, terus tanaman-tanamannya juga lebih dihijauin lagi, terus kalau bisa sih ada area-area bermain buat main-main di danau gitu, kayak bebek-bebekan buat mereka-mereka gitu. Harapan gua pokoknya keren. Lumayan bagus buat kumpul-kumpul. Apalagi kita kan kerja di kawasan delta gitu, ngilangin suntuk, stres. Ya di sini. Oke, lalu harapin lagi semoga lebih cepat jadinya. Ini tidak ada lagi di Indonesia karena terbesar di Asia, otomatis terbesar di Indonesia kan. Okay. Jadi untuk konsep yang seperti ini di Indonesia belum ada, dan khususnya saya sebagai pemuda Indonesia mendukung untuk Indonesia yang lebih maju. Menarik lah, tempatnya indah, bagus lah, cukup lebih maju lah. Okay. Untuk apa ya, kedepannya bisa lebih menarik. Sentra Park ini luasnya 100 hektar, terluas Asia Tenggara. Jadi ini bagus banget buat Mekarta adanya Sentra Park ini. Bisa dilihat sekelilingnya semuanya dari ujung ke ujung tuh luasnya 100 hektar. Itu keren banget. Di sini tempat ruang terbukanya Mekarta. Oke, harapannya untuk harapannya Sentra Park biar cepat jadi. Semoga kita doain Sentra Park biar cepat jadi, biar cepat selesai semua pengerjaannya, biar kita bisa nikmatin di Sentra Park ini. Sip. Oke, guys. Ya, lucu ya meme-nya. Oke, tadi gue udah tanya-tanya mereka tentang pendapat mereka tentang Central Park Mekarta ya. Rata-rata mereka senang dengan ada Central Park Mekarta ini dan ingin cepat-cepat jadi ya, 100% bahkan semuanya mungkin kawasan Mekarta ini cepat jadi ya, sehingga mereka benar-benar bisa menikmati. Yang sekarang sedang dalam pembangunan adalah di belakang saya itu, mungkin kelihatan yang paling belakang, yang ujung. Nah, itu di situ akan dibangun semacam food court. Jadi area-area kuliner buat para wisatawan atau para warga di sekitar Central Park ini gitu. Jadi area bisnis juga nih di sini ya. Terus tadi juga banyak yang suka ya, banyak yang suka dengan Central Park ini dan pengen cepat jadi. Kalau bisa terus inovasi-inovasinya ditambah ya, jadi bisa semakin cantik Mekarta ini. Oke, itu aja ya. Jangan lupa subscribe channel ini, like and share, dan kalau boleh pada suka Central Park di Mekarta bisa komen di bawah ini, komen mengenai pendapat teman-teman tentang Central Park Mekarta. Oke, sampai ketemu lagi di konten infrastruktur atau di konten lainnya di channel YouTube kita Property dengan gue Windy Muhammad. Salam sukses, cayo. Believe that. If it's yours and you want it, I want it, promise I need it.